Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semua, hari ini ketemu lagi bareng Ustazah Ayu. Ustazah hari ini akan mengajarkan materi di kelas 6 tentang geometri ruang. Sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang geometri ruang, ada baiknya kita membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, geometri ruang ini hanya Ustazah hanya ingin mengingatkan kalian semua pada pembelajaran kita di kita kelas 4 dan kelas 5 ini kita sudah mempelajari tentang geometri ruang. Hanya saja geometri ruang yang telah kita pelajari waktu kita kelas 4 dan kelas 5 itu membahas tentang kubus dan balok. Di Ustazah ada gambar kubus ya. Kubus ini adalah salah satu bangun ruang yang memiliki sifat-sifat, memiliki titik sudut, memiliki rusuk, dan memiliki sisi. Bangun ruang yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya itu adalah balok. Balok juga mempunyai sifat-sifat sama seperti kubus yang memiliki rusuk, memiliki titik sudut, dan memiliki sisi. Nah, yang sekarang yang mau kita pelajari bangun ruang di kelas 6 ini adalah bangun ruang atau geometri ruang. Nah, Ustazah, sebelum mau masuk pelajaran tentang geometri ruang, Ustazah mau jelasin dulu pengertian dari yang namanya bangun ruang. Bangun ruang itu adalah bangun geometri berdimensi 3 yang memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat tertentunya itu adalah dia memiliki rusuk, memiliki titik sudut, dan memiliki sisi. Itu yang disebut dengan bangun ruang ya. Selanjutnya, apa saja sih macam-macam bangun ruang yang mau kita pelajari di kelas 6? Baik, macam-macam bangun ruang yang mau kita pelajari di kelas 6 ini ada 5 bangun ruang. Yang pertama itu prisma, yang kedua kita akan belajar yang namanya itu tabung, yang ketiga limas, yang keempat kerucut, dan yang kelima yang akan kita pelajari itu adalah bola. Nah, untuk pelajaran kelas 6 kita belajar 5 subbab yang harus dipelajari tentang bangun ruang. Nah, untuk hari ini Ustazah hanya ingin mengajarkan materi tentang prisma. Jadi kita hari ini hanya membahas materi tentang bangun ruang prisma. Nah, anak-anak semua, ada yang sudah tahu belum prisma itu apa sih? Bangun ruang yang seperti apa sih? Nah, biar anak-anak semua tahu prisma itu apa nih. Prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi atau bidang sejajar serta beberapa sisi yang saling berpotongan menurut garis-garis yang sejajar ya. Jadi prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah sisi sejajar dengan bidang sejajar serta beberapa sisi yang saling berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Nah, anak-anak semua, ini di sini Ustazah ada contoh gambar dari prisma. Ini adalah prisma segitiga. Prisma segitiga yang atas ini dan yang di bawah ini disebut dengan sisi atas, yang di bawah disebut dengan sisi alas. Nah, yang di samping sini ini namanya sisi tegak. Dan sedangkan garis ini disebut dengan tinggi prisma. Ya, ini adalah gambar prisma. Ini adalah gambar prisma segitiga. Prisma itu banyak jenisnya. Ada prisma segitiga, ada prisma segi empat, ada prisma segi lima, ada prisma segi enam, dan seterusnya. Ya. Nah, seperti bangun ruang lainnya, seperti kubus, seperti balok, prisma juga memiliki sifat-sifat. Nah, apa aja sifat-sifat dari prisma? Nah, ini sifat-sifat dari prisma. Yang pertama, prisma itu terdiri atas sisi alas dan sisi bawah. Ya, sisi alas dan sisi atas. Sisi alas dan sisi atas yang sama besar dan sama ukurannya. Yang kedua, prisma segitiga mempunyai sisi alas dan sisi atas yang sejajar. Yang bawah dengan yang atas itu sama besar. Yang ketiga, sifat prisma itu adalah
adalah jarak antara sisi atas dan sisi atas ini, yang ini ya nak, yang ini dan yang ini adalah disebut dengan tinggi, ya. Setelah kita mempelajari ini, selanjutnya ustazah akan mengajarkan tentang yang namanya volume prisma. Nah, anak-anak tahu nggak apa itu volume? Volume itu biasanya kita sebut dengan isi atau apa yang ada di dalam. Jadi ketika kita punya prisma segitiga, berarti apa yang ada di dalam isi dari prisma tersebut. Anak-anak bisa tahu volume itu adalah banyaknya satuan volume yang dapat digunakan untuk mengisi sehingga apa yang di dalamnya itu penuh. Misalnya contohnya di rumah kalian itu ada bak mandi, ada botol minum, terus ada ember. Nah, apa yang ada di dalam itu, entah itu diisi air, entah itu diisi dengan minyak, itu namanya volume. Volume itu adalah banyaknya satuan volume yang ada pada yang dapat digunakan untuk mengisi suatu benda yang memiliki volume, ya. Ya, kita akan membahas soal tentang volume prisma. Volume prisma, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, prisma itu adalah turunan dari balok. Nah, sebelum kita masuk ke volume prisma, kita harus tahu dulu apa itu volume balok. Volume balok itu adalah luas alas dikali dengan tinggi, atau biasa kita kenal dengan panjang kali lebar dan kali tinggi. Ini adalah volume balok, ya. Untuk volume prisma itu karena dia turunan dari balok, prisma yang kita mau cari misalnya itu prisma segitiga. Prisma segitiga rumusnya adalah luas alas dikali dengan tinggi. Luas alas kali tinggi. Karena prisma itu alasnya dan atasnya berbentuk segitiga, rumus luas alasnya kita ubah menjadi 1/2 dikali alas dikali tinggi dan dikali dengan tinggi prisma. Ya, kenapa luas alasnya berubah menjadi 1/2 dikali alas kali tinggi? Karena alas prisma itu berbentuk segitiga. Nah, selanjutnya, nah anak-anak, ustazah punya contoh soal tentang volume prisma. Di sini contoh soalnya adalah hitunglah volume prisma segitiga berikut. Jika diketahui di sini dia punya tinggi prisma 12 cm, alasnya 4 cm dan tinggi alasnya itu 5 cm. Nah, ini rumusnya adalah luas prisma, luas alas dikali volume prisma, luas alas kali tinggi sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi dikali dengan tinggi prisma. Selanjutnya, kita cukup masukkan nilai alas dan nilai tingginya ke rumus. Volume sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi dikali dengan tinggi prisma. Nah, 1/2 dikali alasnya 4 cm dikali tingginya 5 cm dikali dengan tinggi prisma. Tinggi prismanya adalah 12 cm. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, selanjutnya kita akan melakukan perkalian langsung. 4 dikali 5 itu 20, 20 dikali 1, 20, 20 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 10 cm pangkat 2, ya, dikali dengan 12 cm. 10 dikali 12, jawabannya adalah 120 cm pangkat 3 atau cm kubik, karena dia satuannya adalah volume. Untuk satuan volume itu adalah pangkat 3, ya, atau kubik. Nah, ini adalah contoh untuk mencari volume prisma beserta rumusnya. Untuk hari ini kita cukupkan materinya tentang prisma. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang sifat-sifat prisma, terus volume prisma. Nah, selanjutnya untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi tentang geometri ruang dengan pokok bahasan itu tentang
Agung. Nanti Ustazah akan kirimkan soal tentang mencari volume prisma. Nah, soalnya nanti akan Ustazah Ayu infokan lewat WA group, dan selanjutnya nanti untuk jawabannya bisa kalian japri ke WA Ustazah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Terima kasih juga telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian selalu diberikan Allah kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Dan demikian pelajaran kita pada hari ini. Sedangkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.